What's up guys? Aku baru tahu hari ni kita boleh buat 3D scanning pakai phone. Kita dah boleh buat 3D modeling pakai telefon kamera original ni, tak perlu special equipment. Tapi janganlah nak lawan yang advanced 3D punya scene. Tapi at least usable, boleh guna untuk explore. Kita boleh preview, tengok-tengok dalam. Nama apps tu display.land 3D modeling, 3D scanner and model maker by Ubiquiti 6. So lepas ni korang tengok macam mana aku scan aku punya studio untuk testing. Tapi aku punya Osmo tengah charging, so kena tunggu dia charge dululah. Sebab tips untuk scanning yang bagus, dia kena stable dengan slow. Sikit, sikit, sikit. So nanti korang tengok lah. Satu lagi part aku lupa beritahu, kepada yang pandai pakai Blender, Unity Engine ke, yang macam kalau korang yang jenis pandai buat game, yang kita scan boleh digunakan jadi untuk macam 3D assets. Contoh kau scan table ataupun kau scan pokok bonsai ke apa, kau nak buat tu jadi dia punya 3D model assets dalam kau punya game, dapat. Tapi aku tak pandai tu, so aku tak ajar tu lah. Aku cuma demo basic, paling basic je. Okay. 20 minutes later. Osmo masih charging, aku tak dapat tunggu Osmo tu. So aku start dulu, try handheld je dulu. Tengok dapat ke tak. Harap dapat lah. So kita dah tengok sekarang ya. Dia uploading. Habis dia upload, dia akan proses tu yang lama. Maybe 15 minit, setengah jam, sejam, kita tak tahu. Sebab macam kau nampak dalam recording tadi, polygon dia banyak. So kita tunggu dia habis proses, baru kita dapat preview dia punya result. 1 hour later. Okay guys, dah siap processing. So kita tengok. Okay, ni rupa studio aku dalam 3D. Boleh lah. Kalau kamera korang bagus lagi, aku rasa result lagi bagus. Ni aku pakai kamera Poco phone je ni. Kita try explore. Astaga, ni apa ni? Sarang cicak. Okay. Bawah ni apa ni? Oh, so bawah ni gelap, tak nampak. Almari aku rupa macam dinding gua. Okay, meja nampak tu sikit, ada detail sikit walaupun kaki dia putus-putus. Okay, macam yang aku tengok tadi dalam video online, dia orang buat dekat model yang kecil-kecil. Contoh macam okay, botol ni, dia ambil botol, lepas dia crop. Okay, ni satu assets. Vape, letak, ambil satu assets. Benda tu kecil-kecil je. Aku ni yang over ambitious buat satu studio terus. Tapi untuk benda yang kau dapat produce daripada phone punya kamera, aku agak puas hati. Walaupun kursi aku ni macam kek kena lenyit dah. Ada satu lagi yang aku buat tadi before aku buat testing ni. Lebih kurang jugalah. So ni studio aku punya 3D tour. Okay guys, so
itu saja video aku untuk kali ini. Korang download lah apps ni, korang eksperimen sendiri, try buat model kecil-kecil ke, buat bag ke apa, korang try, korang publish, lepas tu tengok, menjadi ke tak. Aku rasa dia ada kaitan dengan kualiti kamera semua tu. Ni kamera yang aku rasa paling cikai dalam market. So, itu saja untuk kali ini. Thank you for watching. Macam biasa, kepada yang belum subscribe tu, dipersilakan subscribe. Like, share, komen. Kita jumpa lagi in the next video. Kalau aku ada idea, video apa lagi nak buat eh. Ciao.